Anda ini ya. Sumpah ya, ini tuh kriuk banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai hai hai. Kembali lagi bersama kita si duo Ngapa Kibir, Imam Irfan Official. Oke, di video kali ini puasa ketujuh. Puasa hari ketujuh. Puasa ketujuh sih, Pak. Iya. Alhamdulillah belum pernah bolong, jangan sampai ya, Van. Jangan sampai. Sebenarnya ada halangan? Enggak mungkin. Yang halangan itu Anda. No. Oke, saya punya pertanyaan buat Anda, Van. Apa? Gimana pengalaman Anda melaksanakan puasa ketujuh di rumah saya? Ya, biasalah. Biasalah, barik ya, Van. Enggak sih. Bukannya enggak, bukannya enggak kenyang, cuman karena sadar diri berat badan agak naik, jadi dalam kesempatan puasa ini menurunkan berat badan. Gitu. Oke, lanjut. Ya, terus jadi kita mau sedikit cerita. Kan tadi sudah cerita lagi. Sebenarnya kemarin kita udah bikin pembukaan video ya, Pak. Ya, terus karena aku itu terlalu emosi gitu ya. Kayak Pak, videonya gelap, aku enggak mau gitu kan. Yaudah, akhirnya kita proses masak sama makannya udah malam. Terus sekarang sorenya bikin pembukaan. Iya, gitu. Jadi biar dari awal kita fresh gitu. Iya, kan? Terus aku kayak sedikit, jujur kayak sedikit sedih sih kalau bikin video malam, Ivan kayak kurang semangat. Coba jelaskan kenapa, biar saya nggak ngebacot. Mungkin dari pencahayaan. Iya, bener banget. Terus sih, udah kenyang duluan makan takjil kayaknya, Pak. Iya sih, karena aku selama puasa itu kayak nggak pernah makan nasi, lebih ke takjil sama gorengan, iya, kolak sama es buah gitu. Ya gitulah, takjil paling kenyang. Iya sih, bener banget. Terus kita masak apa sih, Ivan, yang kemarin itu? Jadi kita masak simpel sih, cuma telur di tepung goreng dah. Iya sebenarnya, kan sebenarnya kita cuma ada telur. Iya. Cuma kita kreasikan lagi dengan tepung crispy. Betul banget. Dan kebetulan itu juga lagi viral di TikTok. Jadi, oh iya, aku pernah lihat. Iya. Pernah lihat ya. Terus apa? Kita langsunglah masak. Cokok-cokok kan dikocok tuh telurnya kan. Telurnya yang dikocok. Telur. Kan telurnya kita pakai, punya aku dua, punya Irfan dua, jadi empat telur ya, Van. Ya makanya jadi telur, iya, seperempat bukan telur kita. Telur kita mah nggak bisa dicopot. Oke, terus sesudah dikocok kita goreng dulu. Habis goreng baru kan udah kayak telur apa itu, Pak? Telur dadar. Dadar ya? Iya. Oh iya, dadar kan, ada telur dadar, ada telur ceplok. Kita milih telur telur dadar biar baru lebih lebar ya, Pak. Iya, benar banget. Sebenarnya selera masing-masing oh, sih. Oh iya, benar banget ya. Jadi menggunakan telur ceplok ya. Telur dadar. Terus seperti ini prosesnya. Selamat menikmati. Kita habis traweh lanjut bikin video. Betul, kita kali ini makan-makannya ya, Pak. Iya, makan malam. Lihat telurnya. Semuka Anda ini ya. Sumpah ya, ini tuh kriuk banget nih. Kan belum bismillah. Iya, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga tepung-tepungannya. Ayo. Sekarang, Pak. Bentar. Tes kriuk tuh. Tak kayak kulit babi. Astagfirullah. Sebelum lanjut ke dengan makan, jangan lupa keluarkan dulu ciri kita apa, Van? Madang. Orang madang mati. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini namanya telur crispy. Gimana, Van? Enak banget, coba. Akhirnya tadi ada sambal ya, Van. Cuma kan kita buru-buru, kita ngebikin sambal. Tapi tenang, kalau ini. Nanti ya, Bang. Ya Allah. Ini udah enak banget sih, Bang. Udah. Jadi asinnya, gurihnya itu udah pas banget. Pokoknya dari tepung kita tadi mau ngeliat tepung sasa apa bukan? Bener, Bang. Ya. Karena tepung sasa itu mericanya itu lebih kuat ya, Bang. Bener kan? Ini menu-menu Indonesia banget ya, Pak. Sausnya aja saus nasional, Pak. Iya. Dia murah. Tapi ya, sumpah jujur. Ini telurnya tadi kayaknya keasinan deh. Masa? Kebanyakan micin sama garam. Tapi enak. Ya, lumayan. Pas ditambah sausnya tuh jadi enak banget. Ini cocok banget sih buat kayak buka jadi, puasa. Manisnya tuh enak, Pak. Oke. Sekarang ini masih aja kita mau makan pakai nasi karena kita habis tarawih tadi. Sebelum tarawih kita enggak makan dulu ya, kan cuma ngemil takjil sama minum apa? Es buah timun ya, timun suri. Sekarang kita mau ini. Kalian wajib banget bikin ini cocok banget buat buka puasa atau sahur buat cemil-cemilan lah. Nih, cocok banget. Oke. Itu adalah video kita aksi-aksi maut kita, iya, ya. Maaf banget kalau videonya kayak kurang. Jujur aku sih merasa kurang, cuma karena kita udah mengeluarkan modal ya. Kata Ivan sayang kalau gak ditayangin. Oke lah, kita tayangin. Semoga kalian suka. Amin. Next video kita bakal benar-benar lebih baik lagi ya, Ivan. Lebih bagus pasti. Karena emang kita sadar juga viewers lagi turun banget, turun drastis. Kayaknya gak cuma kita doang. Banyak juga, banget sih banyak. Bahkan kayak YouTuber-YouTuber besar juga mengalami kondisi yang kayak turun menurun ya, namanya juga pandemi, apalagi pas puasa. Mesti kayak sayang kuota, kita paham banget. Paham. Gak apa-apa, semoga after lebaran kita bisa lebih baik lagi. Amin. Terus semoga juga kita tetap semangat bikin videonya. Pasti. Walaupun malam-malam bikin videonya. Pasti. Kita tetap semangat meskipun Anda marah-marah. Saya ya, tetap sabar. Okay. Makasih buat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang sakit segera disembuhkan. Amin. Yang intinya yang lah kerja, semoga THR-nya turun. Amin. Ya semoga selalu dapat THR ya. Amin. Semoga bisa mudik lah ya. Iya, semoga harapanku bisa mudik, bisa kumpul sama keluarga karena kita enggak akan tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin. Oke. Okay? Makasih buat semuanya. Ciro lupa. Aja kalian papat. Oh, iya. Makasih buat semuanya. 1, 2, 3. Bye. Arep ngabuburit sih. Klub ini skapel ya? Ih, najis.